بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد قوم Bermuslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala <tuh> mungkin di antara kita pernah menyaksikan satu fenomena di mana ada seorang yang sholat, kemudian orang tersebut berusaha untuk uh, menempelkan mata dengan mata kaki orang lain yang berada di samping kanan ataupun kirinya, <tuh> bahkan kemudian uh, dia. Akan berusaha keras sampai mungkin kakinya itu terkesan mengangkang. Seperti itu, fenomena ini eh, dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita yang semangat dalam berusaha melaksanakan Islam secara benar menurut mereka. Kami pribadi pernah, atau beberapa kali, menyaksikan eh, fenomena ini, terutama di kelompok-kelompok, komunitas-komunitas dan masjid-masjid yang membawa slogan kembali kepada Quran dan Sunnah, membawa slogan e, merujuk kepada dalil, yang membawa slogan mengikuti Rasulullah SAW dan lain sebagainya. Nah, di sini <kuh> mereka dalam melakukan e, amaliyah ini melekatkan mata kaki eh, kepada mata kaki orang lain ketika bersof mereka itu berdalil kepada satu dalil ya maka di sini perlu untuk kita perhatikan bersama bahwasanya eh, antara dalil dan pemahaman kepada dalil itu dua hal yang berbeda nanti kita akan buktikan di sini bahwa eh, pemahaman ini adalah kurang tepat mereka berdalil dengan sebuah dalil ya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu talanhu dan hadisnya sahih di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda aqimu sufu fakum fa inni arakum min wara'i dhahri hendaklah kalian meluruskan soft saf kalian karena sesungguhnya aku bisa melihat kalian dari belakang punggungku kemudian Uh, perawi ini yani sahabat Anas bin Malik dalam hadis ini menyatakan wakana ahaduhuna wakana ahaduhuna yulsiku mangkibah bimangki sahibihi wakadamahu biqadamihi ya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala menyatakan wakana ahaduna wakana ahaduna dan salah satu dari kami dari para sahabat itu melekatkan Uh, atau menempelkan pundaknya dengan pundak sahabatnya, kemudian melekatkan juga kakinya dengan kaki sahabatnya. Nah, hadis ini dijadikan uh, dalil oleh sebagian saudara kita untuk sebagai dasar amaliah mereka tadi yang sudah kita sebutkan, mereka ini melekatkan mata kakinya dengan mata kaki orang lain ketika bersof, ketika sholat, yaitu pada kalimat Uh, ucapan Anas bin Malik wa ahaduna mangkibah bi wa bi qadamihi ya ucapan Anas bahwasanya salah satu dari para sahabat ketika mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini melekatkan pundaknya dengan pundak sahabatnya dan kaki ya melekatkan kakinya dengan kaki sahabatnya juga Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. dalil ini sahih ya, dalil ini sahih dalam as-sahih. Ya dalilnya benar juga sahih valid ya. Cuma yang jadi permasalahan adalah dari sisi pemahaman kepada hadis ini. Jadi sudah kita utarakan tadi di muka bahwa antara dalil dan pemahaman, dalil itu dua hal yang berbeda. Seorang yang bisa menyebutkan dalil belum tentu bisa memahami dalil dengan benar sebagaimana di sini e, menjadikan dalil ataupun hadis ini sebagai dalil atas perbuatan mereka ini tidak tepat karena penyebutan dalilnya benar tapi pemahamannya yang keliru kita akan lihat kita buktikan bahwa pemahaman kepada hadis ini merupakan sesuatu yang tidak tepat <tuh> menurut keterangan al-hafidh ibnu hajar rahimahullah taala dalam fathul bari jilid 2 halaman 211. Al-Hafidhu Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menyatakan ketika <coughs> memberikan penjelasan kepada setelah beliau membawakan hadis di atas, hadis Anas di atas itu, Al-Hafidhu Ibnu Hajar mengatakan, wal muradu bi al mubalaghatu fi ta'dili safi wa syaddi khalalihi. Jadi yang dimaksud dengan hadis ini ya yang dimaksud dengan hadis yang sudah kita sebutkan tadi hadis Anas bin Malik itu bukan makna hakikinya dalam arti kemudian kita melekatkan mata kaki kita dengan mata kaki orang lain dalam merapatkan soft ya ataupun pundak dengan pundak orang lain tidak begitu menurut al hafidh Ibnu Hajar tapi redaksi di atas itu redaksi yang berbentuk majas ya majas hiperbola mubalaghah jadi fi Vidaadili Soft itu, majas yang intinya itu merupakan upaya untuk uh, memberikan perhatian dan penekanan terhadap perintah ini dalam hal meluruskan Soft dan menutup celah-celah uh, Soft yang masih belum terisi. Itu inti daripada uh, makna hadis ini, jadi intinya seperti itu, bukan kemudian. Uh, dimaukan makna hakikinya jadi ini termasuk daripada uslub daripada bahasa Arab ya uslub daripada bahasa Arab yang eh, redaksinya seperti ini secara dohir secara tekstual memang artinya seperti itu melekatkan ya mata kaki dengan mata kaki pundak dengan pundak tapi sebenarnya yang dimaukan bukan i eh, itu jadi dalam memahami hadis ini kita harus merujuk kepada pemahaman dan penjelasan para ulama' kita terutama para ulama' minal mutaqad para ulama' terdahulu yang memang punya kapasitas dan punya uh, kapabilitas, otoritas untuk menjelaskan teks-teks dalil kita jangan merujuk kepada pemahaman ataupun uh, kesimpulan kita sendiri jadi jelas dari sini bahwa yang dimaksud itu bukan makna hakikinya tapi majas hiperbola hanya untuk menyangatkan. Artinya di situ Rasulullah itu menghendaki kita untuk merapatkan soft dan meluruskannya semaksimal mungkin. Dan merapatkan soft semaksimal mungkin itu bukan bukan berarti terus harus nempel ya. Bukan harus dengan nem, nempel sebagaimana disebutkan oleh al hafidh Ibnu Hajar dan keterangan al hafidh Ibnu Hajar ini ternyata juga merupakan pemahaman para ahli fikih para fukoha dari empat madhab ya dari fukoha ahli empat madhab fukoha fikih empat madhab yaitu madhab eh, Hanafi eh, Maliki Syafi'i dan Hambali disebutkan dalam kitab Faidul Bari bahwa eh, ketika muallif pengarang menyebutkan ungkapan Al-Habib Ibnu Hajar kemudian beliau mengomentari ya wa huwa inda al al arba'ati dan seperti inilah ya dan inilah yang dinyatakan oleh al habib ibnu hajar ini merupakan pendapat dari para ahli fikih dari madhab yang empat berarti kan ya jadi sini bagaimana fuqaha para ahli fikih dari empat madhab itu memiliki pemahaman yang sama terhadap hadis itu jadi ini sudah hampir-hampir ya kita katakan hampir-hampir seperti ijma. Jadi kalau misalkan ada yang memahami lain, memahami makna hadis itu secara hakiki, itu menyelisihi hampir semua ulama. Itu sudah sudah sangat berbahaya sekali dan tidak mungkin sebanyak itu para ahli fikih dan sealim itu mereka yang memiliki hampir semua ilmu ya punya kapasitas dan otoritas untuk memahami sebuah dalil ternyata itu tidak sama dengan pemahaman segelintir orang di zaman ini yang kemudian memahami cara hakikatnya ya ini ini sangat berbahaya sekali dan ada renungan ya dalam uh, sebuah ucapan disebutkan oleh alimah imam Suyuti taala bahwasanya mukhalafah kepada madzhabul arba itu se seperti ya seperti menyelisih ijma seperti mukhalafah al-ijma bukan menyelisihi ijma tapi seperti menyelisi ijma jadi ini sesuatu yang harus kita tanamkan pada diri kita kalau kita sudah jangan sampai kita itu membedakan diri menyelisihi pendapat dan pemahaman mayoritas ulama apalagi para ahli fikih para fukuha dari empat madhab ya ini sudah indikasi bahwasanya dalam pemahaman itu ada kekeliruan kalau sampai menyelisihi dalam hal seperti ini ini juga senada disebutkan oleh Ibnu Rajab al-Hambali dalam kitab beliau Fathul Bari juga yang intinya sama bahwasanya yang dimaukan dari riwayat di atas itu adalah uh, meluruskan dan merapatkan shaf' ya meluruskan dan merapatkan shaf' ya ini apa, supaya uh, manakib ya ini pundak ataupun kaki itu muhadah, muhadah muhada itu setentang sejajar. Itu yang dimaukan, bukan bukan makna lain. Kemudian <tuh> uh, ada dari lain yang dipakai oleh mereka yang mengamalkan merapatkan saf dengan cara melekatkan mata kaki dengan mata kaki itu sebuah riwayat ya. Sebuah riwayat dalam sebuah hadis ya, hadisnya itu sahih dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan wasudu al wa furujati maka hendaknya kamu menutup menutup celah-celah yang ada yang masih kosong dan jangan kamu tinggalkan uh, satu celah pun ya. janganlah kamu tinggalkan celah-celah untuk setan nah di sini menurut pemahaman sebagian saudara-saudara kita itu bahwa ini menunjukkan harus nempel, harus mepet gitu ya, harus menempel. Karena Rasulullah menyatakan memerintahkan untuk uh, apa namanya? menutup semua celah dan jangan meninggalkan celah untuk setan. Nah, itu kita jawab bahwasanya hadis ini maksudnya bukan juga makna hakiki seperti itu. Ya. Disebutkan dalam penjelasan para ulama dalam Fayyulul Bari jilid 2 halaman 302 ya. Di situ disebutkan bahwa larangan meninggalkan menyisakan celah untuk setan itu maksudnya di situ bukan makna hakikinya meninggalkan celah untuk di tempat di setan bukan bukan begitu tapi itu majas juga bahwa yang dimaukan itu seorang itu apa supaya tidak ayat teruka fil bayini furjatan tasawufi hasalitan jadi maksudnya itu makna yang dimaksud hadis dan diinginkan dari hadis itu adalah seorang itu jangan sampai meninggalkan uh, antara dia dan uh, saudaranya ketika bersof, ya itu satu celah yang celah itu bisa dipakai cukup untuk orang satu orang bisa berdiri di situ. Jadi misalkan ini seorang satu si A si B dalam bersof jangan terlalu renggang yang nanti Antara A dan B ini, tengah-tengahnya bisa diisi satu orang. Begitu, nah, ini yang dilarang, ya. Ini yang dilarang karena ini kan berarti ada kelonggaran sekali, ada jarak yang cukup luas, cukup jauh, sehingga sangat, sangat, sangat bisa dipakai untuk satu orang, dan ini tidak bisa dikatakan rapat. Kalau seperti ini, ini makna hadis ini, jadi bukan berarti kemudian melekat, ya, melekat seperti tidak gitu. Tapi tetap ada renggang sedikit ada renggang sedikit karena yang dilarang adalah itu jadi yang yang ada kerenggangan sedikit yang memang dibutuhkan ketika orang bersof ya untuk eh, melakukan gerakan-gerakan sholat untuk eh, apa namanya melakukan aktivitas daripada sholat itu sendiri seperti mengangkat ke tangan takbir tul ihram ruku sujud duduk diantara dua sujud dan itu membutuhkan celah sedikit ya celah sedikit untuk melakukan gerakan-gerakan itu supaya sholatnya nyaman bisa khusyuk. sholatnya nyaman bisa khusyuk. Coba perhatikan seandainya yang dimaukan hadis tadi ya janganlah kamu menenggalkan celah untuk setan itu. Makna hakikinya, loh sekalipun kita rapat mata kaki rapat, itu kan e, tidak mengharuskan kemudian semua bagian tubuh kita kan rapat. Mata kakinya rapat gitu ya. Kemudian nanti betisnya enggak rapat. ya kan? Pahanya juga enggak bisa nempel. Iya kan? E, samping perutnya juga enggak bisa nempel. Misalkan pundaknya nempel, tapi kepalanya juga enggak nempel. nggak bisa nempel nah, itu, berarti kan tidak rapat 100%. Kalau yang dimaukan makna hakiki berarti setan masih bisa di situ, di sela-sela itu. Setan itu harus kita e, harus kita ingat ya bahwa setan itu adalah makhluk gaib. Bahasa kita itu makhluk halus. Jadi dengan adanya celah sekecil apapun, bisa ya, bahkan setan itu bisa menembus ruang, ya, bisa menembus ruang. Jangankan cuma, apa cuma celah sedikit ini eh, sebagai bukti bahwa pemahaman yang sudah kita sebutkan itu keliru ya, dari sebagian saudara-saudara kita. Kemudian, kalau memang yang dimaukan itu adalah setan bisa berada di situ secara hakiki. Terus bagaimana dengan seorang yang sholat sendirian? Berarti kanan kirinya ada setan, begitu kan? Terus bagaimana dengan kalau sholat berjamaah imamnya kan sendiri, tidak ada yang bersaf di kanan dan kirinya? Berarti apa? Imamnya saja itu meninggalkan ya celah untuk setan berada di samping kanan dan kirinya. Bukan hanya celah ya, tapi memang terbuka lebar untuk setan berada di kanan dan kiri Orang yang so, sholat untuk imamnya, untuk sholat kita sendiri, ya karena memang yang dimaukan bukan makna seperti itu, ya. Ya itu kita kompromikan ya dalil ini dengan dalil lain dalam sebuah hadis. Nabi kita Muhammad saw menyatakan khiarukum alianukum mana sholat ya khiarukum alianukum mana vi, sholat Sebaik-baik kalian itu adalah apa? sebaik-baik kalian adalah seorang yang manakibnya pundaknya itu paling alien, paling lin, paling lunak ya ketika sholat di dalam so sholat coba perhatikan kalimat alian hukumana kibab sholat itu disebutkan maksudnya menurut Imam Al-Khattabi rahimallahu ta'ala dan juga Al-Imam Al-Munawi adalah seorang yang ketika sholat pundaknya ini tidak menempel dan tidak menggoyang pundak orang lain. Perhatikan, saya ulangi bahwa makna hadis ini adalah sebaik-baik kalian adalah orang yang pundaknya paling lunak ketika sholat. Maksudnya apa? Bahwa pundaknya ini tidak menempel dan tidak menggoyang pundak orang lain. Nah, ini kan harus dikompromikan dengan hadis-hadis yang tadi, yang sebelumnya tadi sudah kita sebutkan. Jadi, eh, kalau nempel pundak itu harus nempel sebagaimana mata kaki, bahkan ketika bergerak kita harus menggoyang pundak orang akan mengganggu orang lain, seperti misalkan pundak sini nempel dengan pundak kanan kiri saya misalkan, terus kemudian saya bergerak untuk sholat, takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan pemanya, ataupun rukuk sujud itu akan akan menggoyang pundak orang lain, akan menyentuh dan akan mengganggu pundak orang lah, lain maka ini harus dikompromikan e, dari-dari yang ada itu supaya kita itu bisa mendapatkan sebuah makna, sebuah pemahaman yang benar dan utuh. Karena ketika kita hanya mengambil satu dalil kemudian meninggalkan dalil yang lain, itu akan rentan sekali eh, keliru dalam menyimpulkan kandungan daripada dalil-dalil tersebut. Keterangan ini bisa dilihat dalam maali Sunan dan juga dalam Faidul Qadir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga Uh, perhatikan ya kalimat Anas tadi ya dalam hadis yang sudah kita baca di muka bahwasanya Anas itu wakana ahaduna wakana ahaduna yuziku mangki bahu bimangki mangki sahibihi wakadamahu bi kadami di situ Anas hanya melihat satu orang ahaduna wakana ahaduna Anas hanya melihat satu orang dalam riwayat itu walakat ra'aitu itu ahadana begitu Sungguh aku melihat salah satu dari kami Yang melekatkan itu loh Kalau memang perintah itu Ya perintah itu memang untuk uh, Aturan sholat Harus melekatkan mata kaki dengan mata kaki Pundak dengan pundak loh, Seharusnya waktu itu kan dihadiri banyak sahabat Mungkin ratusan bahkan mungkin ribu-ribuan Bersama Rasulullah SAW Untuk sholat loh, Seharusnya kalau memang itu aturan baku dalam sholat dan hukumnya harus ya seharusnya semua sahabat melakukannya ketika itu apalagi itu bihal droti nabi ya fihal droti nabi ketika nabi hadir seharusnya semua melakukan dan kalau ada yang tidak melakukan mungkin ditegur oleh rasulullah shallallahu alaihi wasallam karena waktu itu masih zaman turunnya wahyu ya rasulullah akan tahu Oh, ya kok semuanya nggak melakukan yang melakukan cuma satu misalkan, dan akan ditegur oleh Allah SWT dengan wahyu kepada beliau nah ini juga indikator lagi ya merupakan indikator bahwa makna zohir, uh, makna tekstual dari hadis itu tuh bukan yang diinginkan jadi yang diinginkan itu adalah makna majas jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala kemudian sebagian saudara-saudara kita ini sebenarnya kalau mau jujur itu menyelisihi daripada ulama-ulama mereka sendiri. Ulama-ulama mereka ya, itu hampir tidak ada yang memahami seperti itu. Enggak ada yang memahami hadis Anas di atas ya sudah kita sebutkan itu di uh, dimaknai di dipahami dengan makna hakikinya ya. Nempel mata kaki dengan mata kaki. Itu ya. hampir hampir tidak ada. Ya kalau kita lihat misalkan Syekh Ibnu Utsaimin itu ulama mereka ya. Itu juga tidak memahami Syekh Ibnu Utsaimin bahkan menyatakan bahwa hadis ini laisa maksud dan lidatihi. Jadi bukan bukan diinginkan secara hakiki Datanya seperti itu nempel dengan nempel enggak itu bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Ya. Maksudnya itu hanya untuk menyejajarkan ya, menyejajarkan dalam Meluruskan soft eh, parameter ukuran sejajar atau lurus itu, kalau mata kaki sudah setentang dengan mata kaki, mata kaki pundak dengan pundak, karena dengan itu insya Allah akan lurus. Begitu maksud dari hadis ini, menurut Syekh Ibn Utsaimin maka kalau sudah, sudah setentang, oh, mata kaki diarahkan ke mata kaki. Maksudnya begitu, mata kaki kita dengan mata kaki orang lain itu coba dilihat, oh, sudah sejajar berarti ini sudah lurus lah setelah itu kata syekh muhsimin ya sudah enggak kemudian melekat sampai selesai sholat enggak begitu ya belum mengatakan sama nadalika ayulazima ya ayulazima hadal ilshoku ya waiya bekok mulaziman lahu fi jami'i sholat jadi maknanya bukan kemudian menempel di situ kalau benar nempel ya artinya itu tidak kemudian terus menerus ya sampai akhir sholat sampai seluruh sholat dari awal sampai akhir itu pun mustahil kalau kita coba yang mengamalkan itu nggak akan konsisten juga kalau harus mata kaki nempel mata kaki pundak menempel pundak itu hanya bisa dilakukan di beberapa kesempatan mungkin saat berdiri itu pun susah ya kemudian saat rukuk juga susah dan nanti ketika sujud ketika duduk di antara dua sujud misalkan itu ndak ndak nempel faktanya tidak nempel berarti nggak konsisten tidak di semua sholat dari awal sampai akhir itu apa itu nempel apalagi di tasyahud akhir juga nggak bisa nempel sama sekali nah ini keterangan Syekh Nuthimin juga ada keterangan juga ya dari beliau di halaman yang lain itu bisa dilihat dalam fatwa Arkadil Islam ya itu juga disebutkan bahwasanya Syekh Rohimullah Taala Syekh Nuthimin memandang bahwa perilaku seorang menempelkan mata kakinya dengan mata kaki orang lain dan kadang sampai apa namanya maaf agak ngangkang gitu ya dan ini fenomena itu benar-benar ada ya fenomena orang sholat ngangkang gitu ya padahal kalau dalam aturan Imam syafi'i seorang sholat itu kakinya kanan dan kirinya itu jaraknya cuma sejengkal kaki kanan kirinya itu jaraknya cuma sejengkal jadi nggak bisa itu standar tengah nggak mepet tapi juga tidak melebar ngangkang. Ini ada fenomena seperti itu. Kenapa terjadi fenomena ngangkang seperti ini karena orang-orang ini meyakini wajib harus nempel sehingga orang-orang yang berada di samping kanan kirinya itu dikejar mata kakinya akhirnya menimbulkan fenomena ngeng, -ngeng posisi ngengkek ngangkang begitu. Kakinya itu ngangkang. Lah, kondisi seperti ini kata Syekh Ibn itu dikategorikan wa minal ghulu ya fi masalah itu termasuk sikap ekstrim dalam masalah ini melampaui batas adalah fenomena yang seperti itu ya yang dilakukan oleh eh, sebagian orang Allah musta'an bisa dilihat dalam eh, judul kitab yang sudah kita sebutkan bahkan ada seorang ulama di Saudi namanya Syekh Bakar Abu Zaid itu mengarang sebuah buku sebuah buku yang berjudul jadi fi ahkamish shalah di situ Syekh juga memberikan satu satu uh, satu pemahaman dan satu uh, penjelasan bahwa maksud hadis Anas itu bukan sebagaimana yang dipahami oleh segelintir orang tadi yang menempelkan mata kaki dengan mata kaki ya karena yang dimaksud di situ meluruskan soft itu adalah istiqomah yang dilurus lurusnya soft wa syadul khalal dan celah-celah yang tersisa itu ditutup tapi lal ilzak walal ilsok la ilzak wal ilsok al Tapi bukan ilzak, bukan menempelkan dan melekatkan pundak dengan pundak, mata kaki dengan apa? Mata kaki. Itu bisa dicek ya. Itu ulama mereka sendiri Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab La Jadi Dafi Juga Syekh apa namanya dalam riwayat lain itu disebutkan kata Syekh Ta'ala ya, kan ada riwayat uh, aruk ar batu birukbah dalam merapatkan sesuatu ada riwayat dalam sunan abu daud apa riwayatnya aruk ar batu birubah lutut dengan lutut bagaimana kemudian kalau konsisten harus rapat seharusnya al kaabil kaab mata kaki dilekatkan mata kaki harus konsisten mengamalkan riwayat dari jalur lain ar batu bir birukbah ya lutut harus dengan lutut. Bagaimana lutut bisa ketemu lutut? Karena kalau mata kaki letaknya di samping, jadi masih bisa walaupun sulit ya. Sebenarnya sulit dan itu takaluf, terlalu memberatkan. Tapi yang rubah ini lutut kan di depan letaknya. Bagaimana akan bisa kita tempelkan dengan lutut orang lain? Kalau seperti itu nggak mungkin itu mustahil. Kecuali berhadapan baru bisa lutut nempel lu lutut. Kalau kalau di samping tidak mungkin itu mustahil kata Syekh Bakar Abu Abu Zaid rahimahullahu eh, rahimallahu taala rahmatan wasia ya dan juga Syekh eh, Soleh Fauzan ulama mereka juga Syekh Soleh Fauzan itu mengatakan fenomena ngangkang mengajar mata kaki al yaum hari ini itu termasuk apa mayyaf aluhu ba'du al juhal itu satu fenomena yang dilakukan oleh sebagian orang-orang bodoh saja orang-orang bodoh Bodoh dan ngeyel dalam hal ini. Ya sekarang itu agak terjadi fenomena menurun ya. Ada sebagian yang masih berusaha nempel mata kaki dan saya melihat sendiri itu, di beberapa masjid itu, di beberapa masjid atau komunitas itu sekarang agak menurun. Bukan mata kaki tapi ujung ujung jari ini sudah menelisihi keyakinan mereka sendiri. Hadisnya kan mata kaki. Kenapa sekarang yang ditempelkan ujung ja jari kaki? Ini juga juga tidak sesuai dalil menurut pemahaman mereka. Ya ini jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ini penjelasan dalam masalah ini ya jadi kesimpulannya kita sepakat eh, merapatkan meluruskan shaf itu sesuatu yang dianjurkan dan disunahkan menurut jumhur hukumnya sunah tidak wajib al-ulama menurut mayoritas para ulama kita sepakat untuk meluruskan dan merapatkan shaf karena dalil-dalilnya cukup banyak juga dalam masalah ini di mana di antaranya rosa safi mami dan lain sebagainya. kita sepakat ini tapi dalam dalam pelaksanaannya itu tidak harus rapat, tidak harus nempel dalam arti rapat itu nempel, mata kaki dengan mata kaki, pundak dengan pundak atau lutut dengan lutut. Itu bukan seperti itu, itu makna majas yang diinginkan rapat. Rapat e, saja bukan harus nempel dan Rapat di situ bukan berarti tidak ada celah sama sekali antara satu orang dengan orang lain ketika sholat. Bahkan di, dibutuhkan celah sedikit ya, celah yang dilarang, ditinggalkan untuk setan itu adalah celah yang bisa ditempati oleh satu orang. Itu yang terlarang, apalagi lebih daripada itu, itu, itu lebih terlarang. Kalau kurang dari satu orang dalam arti celah yang mungkin empat jari, misalnya tiga jari untuk kita bergerak, melakukan gerakan sholat supaya tidak mengganggu saudara kita maka sudah kita jelaskan tadi disebutkan dalam Faidul Bari ya bisa dirujuk ke sana demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan keterangan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan pelajarannya hendaknya kita berusaha dalam memahami dalil dalam memahami Quran dalam memahami hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus merujuk kepada para ulama pendahulu kita ya para ulama pendahulu kita itu sudah terdokumentasi uh, kitab-kitab mereka, jangan sampai dipahami sendiri, jangan sampai diterjemah sendiri, jangan sampai dalil-dalil itu hanya dipahami secara tekstual, secara harfiah, karena itu sangat berbahaya sekali uh, dalam menyimpulkan sebuah dalil yang ada, dan perlu diingat bahwa tadi ada tambahan, bahwa kitab Syekh Bakar Abu Zaid ulama mereka itu yang jadi jadi Davi'ah salah itu sebenarnya sebuah kitab yang di beliau karang untuk memberikan kritikan kepada uh, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala uh, terhadap kitab Syekh Al-Albani yang berisi Sifat sholat Nabi. Maka salah satu yang dikritik Syekh Bakar adalah pemahaman Syekh Al-Albani tentang melekatkan mata kaki dengan mata kaki orang lain ketika bersof, Itu pemahaman Syekh Al-Albani yang menyelisih hampir semua ulama dunia dari masa ke masa. Ya, yang ini diamalkan oleh mereka. Demikian yang bisa kita sampaikan dan bermanfaat Wabillahi taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.